orang. Lucu banget eh. Karena kan rambutnya dimasukin, dibotakin, lucu banget. Tambah kelihatan pokoknya cantiknya. Mirip siapa tuh kalau udah dibotakin kayak gini? Kayak aku lah. Enggak sih, kan tuh kayak bapaknya sih, aku lihat kayak apa. Tapi banyak yang bilang wajahnya Amena mirip Mas Anang nih, orang kata orang-orang. Iya kata netizen. Bunda. Tangkutannya nih soal Deji Amina katanya mirip Mas Anang katanya kata orang-orang. Gara-gara botak. Gara-gara botak. Gimana tangkutannya Bunda? Kakeknya sih, pokoknya kekuan. Kangen nih lagi kakeknya sih itu, kalau Miranda mas kering ya. Kakeknya lagi gitu. Tapi Mas Anang tipe yang cemburannya sih ke Bunda, karena kan Bunda banyak waktunya buat Amena gitu. Cemburu lah aku, dia kemarin gendong, lucu, dia tidur gitu. Kepingin cuman lagi banyak urusan jadi nggak bisa kesana. Tapi sebenarnya ada jadwal yang tersendiri nggak sih untuk Bunda? Nggak, rumahnya kan deh. Kalau kan kita kalau rumah dekat bisa tiap hari juga datang bisa. Tapi kalau weekend gitu kita biasanya pasti bareng, pasti bisa bareng. Cuma memang masalah beberapa minggu ini lagi sibuk banget, jadi ya udah. Tapi ngeliat Baby Amina sekarang botak gimana nih? Lucu, makin cantik. Tadinya kita agak aduh gimana ya dibotakin rambutnya tebal gitu. Eh pas ternyata udah lihat makin cantik, mas. Sampai Kak Luna pun juga kan pengen jadi ibu karena ngeliat Baby Amina juga. Masa? Iya katanya. Oh bener, kemarin kan Bunda jadi perbincangan sama orang-orang nih. Orang-orang pada nanya, Sarah mungkin kemana nih? Mungkin. Nah Sarah memang Sarah gak ada. Gak tahu deh sama dia mungkin lagi ada. Bentrok gitu ya, apa gimana tuh? Kayak kita nggak tahu. Kalau tinggalin mau coba buat bikin pesantren gitu, Bunda buat apa? Soal apa? Tangan mungkin. Tanyanya Majia, kamu nanya sama aku panas banget. Mungkin curhat-curhat atau gimana? Yang pacaran masalah. Yang pacaran Jia. Kalau kamu nanya tentang masalah, apa aja aku jawab. Kita jawab. Kalau nanyanya Jia masalah, yang tahu ya mereka berdua. Jadi kan kita berdua. Mendoakan baik-baik. Ya, doakan baik-baik aja. Kan karena kenal Sarah juga baik-baik. Baik. Kan harusnya mereka nggak ada masalah sih, memang kayak orang nggak ada apa-apa, cuma yang mungkin ada sedikit-sedikit. Ya biasalah anak muda. Iyalah, udahlah ya. Tapi ngeliat bikin pesantren nih Bang Aca yang untuk anaknya menjadi bintang. Aduh pintar banget mah. Kalau Arsi udah siap-siap doain bahwa Arsi mau ikut festival di Amerika. Terus anak tanggapannya dong, katanya Paman Atta gimana nggak bisa masuk kemarin Paman Atta. Kenapa itu? Apa namanya kan enggak bisa masuk tuh. Kata dong jangan aku. Mas Ana, kapan Mas itu Mas di Amerika Mas?